Halo semua, selamat pagi semua. Bagaimana kabarmu kawan? Semoga kabar bahagia dan ceria tetap untuk kawan-kawanku semua dan juga untuk AW Indonesia. Kali ini Pak AW membuat video untuk tetap bahagia dalam menyirami investasi kita, menyirami dolar kita, menyirami tanaman kita. Tanaman kita atau investasi kita sebagai YouTuber adalah konten kita. Dengan menyirami konten kita, berarti kita menyirami dolar kita, berarti juga menyirami investasi kita. Semoga investasi dan tanaman kita tetap subur dan bisa menghasilkan apa yang kita idam-idamkan. Penyiraman ini wajib dilakukan secara rutin. Jangan sampai kekeringan, jangan sampai mati. Investasi, tanaman, dan dolar kita harus tumbuh dengan bahagia. Untuk itu, wajib bagi kita untuk selalu menyirami dan memeliharanya dengan setia, baik yang jauh, baik yang dekat, baik yang lama maupun yang baru, harus tetap kita pelihara, kita sirami, dan kita perhatikan pertumbuhannya. Tanaman ini dipelihara kami secara rutin setiap hari dengan cara menyiraminya, memperhatikan apa yang kurang, merapikannya, dan selalu dapat memberikan hasil yang bisa dinikmati oleh Pak. Begitu juga semoga kawan-kawan tetap memelihara investasinya, memelihara tanamannya, dan memelihara pertumbuhan dolarnya. Karena Pak AW berkonten dengan genre tanaman, maka tanaman ini sekaligus memotivasi Pak AW dan kawan-kawan semua untuk tetap semangat, tidak patah semangat apapun putus asa dalam memelihara konten di YouTube. Senantiasa dengan rutin, sabar, dan bahagia memelihara investasi kita, memelihara kreasi kita, dan mengembangkan dengan kreasi-kreasi yang lain. Kalau kita siram setiap hari, kita pelihara, pasti akan memberikan hasil yang luar biasa. Ingat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang jauh, yang dekat, yang lama, dan yang baru tetap harus kita pelihara. Oke kawan, bunga ini setiap saat disiram oleh Pak AW, dan sekarang walaupun sudah tidak turun hujan tetap rajin berbunga dan bisa kita nikmati bersama-sama. Kalau tidak kita sirami dan tidak ada hujan, maka dia akan kekeringan, layu, dan mati. Untuk itu, treatment penyiraman wajib dilakukan setiap saat. Dan
perlu kita ajak ngobrol bersama seperti berikut ini. Selamat pagi Euforbia. Selamat pagi bunga cantik. Semoga harimu ini segar semua. Semoga warnamu tetap ceria. Selamat pagi durian montong. Selamat pagi kencur bertumbuk. Selamat pagi kemangi. Ya, pasangan kemangi, cabai rawit. Selamat pagi terong. Semoga cepat berbuah. Selamat pagi jahe dalam polybag. Ya, bismillah. Ya, selamat pagi puring kuning. Selamat pagi puring Bali. Jahe dalam pot lagi. Ini porang. Ini jahe dalam pot. Ya, semoga harimu segar hari ini. Kita bergeser ke sebelah kiri. Oke, kemangi yang indah. Oke, terima kasih kau telah lahirkan calon anakmu. Kita bergeser ke yang pertama. Iya, cabai yang siap petik sebagai hadiah untuk Mamski. Oke, nanti siang kita petik semuanya. Ada yang siap petik, ada yang masih proses, ada yang masih kucuk. Subhanallah, luar biasa, maha besar Allah atas segala nikmat. Ya, selamat pagi semua. Waduh, ini jahenya perlu ditimbun lagi biar tambah banyak. Waduh, kenapa ini ada dehidrasi? Oke, maafkan saya, ada dehidrasi. Semoga tidak terjadi lagi. Ini, waduh, jahe bagus. Ini ada nanas. Jahenya montok-montok. Cabainya montok-montok. Oke. Wah, ini bagus sekali untuk dibibitkan karena ini penuh berisi. Selamat pagi, lodong telo yang ledung-ledung. Wah, kita ambil dari sini. Bagus mungkin. Ya. Selamat pagi godong telo. Ini ledung-ledung sekali, siap untuk dipetik. Selamat pagi daun pepaya, siap dipetik juga. Oke, sampai nanti lelenya kita lihat. Oh, ini lelenya masih ada, siap dipetik juga dan diisi serta dikuras dan diisi lagi. Oke, sampai nanti malam. Semoga hari kita hari ini bahagia selalu. Salam awi Indonesia.